Hai guys, mungkin kalian udah tahu nih ya, sosok boneka pembunuh yang Chucky yang merupakan salah satu ikon yang mencuri perhatian para penggemarnya itu film horor. Tapi sebelum kita markibas, yuk jangan lupa like subscribe-nya. Chucky pertama kali muncul dalam film Child's Play pada tahun 1988 nih guys. Film yang disutradarai Tom Holland itu menjadi andalan genre film horor selama beberapa dekade. Chucky digambarkan seorang boneka yang berambut merah, bermata biru, berpipi kembul dengan wajah tersenyum. Boneka tersebut itu dirasuki oleh seseorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray yang tewas ditembak polisi. Ketika sekarat dan melarikan diri ke suatu toko mainan, Ray sempat mengucapkan mantra ilmu voodoo sehingga arwahnya itu gentayangan guys, dan memasuki boneka bermerek Good Guys. Singkat cerita ya guys, boneka itu ditemukan oleh seseorang tunaswisma. Boneka Chucky dibeli oleh sang ibu bernama Karen sebagai hadiah untuk anaknya. Chucky pun menjadi teman terbaik Andy. Lambat laun Chucky mulai membawa pengaruh buruk terhadap Andy seperti bolos sekolah dan mengucapkan kata-kata kotor. Singkat cerita, film ini semakin menarik jika ternyata dalam film tersebut merupakan kisah nyata, terutama kalau diambil dari kejadian supernatural yang mengerikan. Jadi cerita film Chucky ini, Child's Play ini, pada tahun 1900-an seseorang anak asal Florida menerima robot sebagai hadiah. Anak itu menyadari robot ternyata adalah boneka voodoo. Tetapi tidak seperti boneka Chucky guys yang dirasuki roh dan melakukan pembunuhan. Robot sekarang ditempatkan di dalam suatu tempat dari kaca di suatu museum. Of his owner, Eugene Otto. Jadi Robert the Doll ini terjadi di awal tahun 1900-an. Berbeda dengan boneka Chucky yang diproduksi secara massal, boneka Robert the Doll ini merupakan boneka buatan tangan dan hanya ada satu di dunia. Boneka ini dimiliki oleh seorang anak laki-laki bernama Eugene Robert Otto. Sebenarnya ada beberapa versi cerita bagaimana Robert bisa mendapatkan boneka yang mempunyai nama yang sama dengan nama itu. Tapi menurut versi cerita yang paling populer, Robert itu mendapatkan boneka itu dari pelayan yang bekerja untuk orang tuanya. Diam-diam pelayan itu mengutuk bonekanya tersebut dengan ilmu hitam untuk balas dendam ke keluarganya Robert, karena dia telah menjadi korban kekerasan selama bekerja dengan keluarga Robert. Robert yang gak mengetahui niat jahat pelayannya dengan senang hati guys menerima hadiah boneka Robert the Doll yang kemudian menjadi boneka kesayangannya itu. Saking sayangnya, Robert itu memakai seragam pelaut pada boneka itu. Bahkan Robert the Doll membuat kamar Robert berantakan dan membuat segala kekacauan di rumahnya. Robert gak marah, tetap aja menyimpan boneka itu sehingga dia tumbuh dewasa dan menjadi seorang pelukis. Namun kedua orang tuanya Robert ini gak suka melihat Robert bicara dengan tertawa dengan Robert the Doll. Jadi setelah Robert menikah dan meninggalkan rumah, kedua orang tuanya mengurung Robert the Doll di loteng. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Robert kembali ke rumah orang tuanya dan menemukan Robert the Doll yang dikurung di loteng. Robert lalu memindahkan Robert the Doll dari loteng dan memberinya kursi khusus di dekat jendela agar bisa melihat luar rumah. Tapi Robert the Doll ini malah mengganggu orang-orang yang lewat di depan rumah itu. Robert yang jengkel dengan keisengannya Robert the Doll itu akhirnya kembali mengunci boneka itu di loteng. Robert the Doll pun gak senang dan kembali ke kursinya di balik jendela. Walau Robert berkali-kali menguncinya di loteng, Robert the Doll akan terus kembali ke kursinya. Hingga akhirnya Robert menyerah dan membiarkannya, Robert the Doll itu tetap di tempatnya. Saat Robert meninggal dunia dan rumahnya ditempati pemilik baru, Robert the Doll itu kembali berulah dan bahkan ingin melukai anak pemilik baru rumah tersebut. Robert the Doll itu akhirnya kini diamankan dalam sebuah kotak kaca di Fort East Martello Museum di Key West, Florida. Boneka itu pun menjadi objek populer dikunjungi orang-orang yang di museum. Tapi Robert the Doll itu gak suka kalau dirinya difoto tanpa izin. Jika ada pengunjung yang mencoba mengambil foto Robert the Doll tanpa izin, dia pasti akan mengalami nasib buruk. Itu sebabnya di dekat kotak
kaca boneka itu ada beberapa surat permintaan maaf yang sengaja ditinggalkan oleh para pengunjung yang sudah mengambil foto Robert the Doll tanpa izin. By the way, kalau kalian dikasih boneka kayak Robert the Doll atau Chucky, apa yang kalian ingin lakukan? Cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa guys, like dan subscribe.